Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Fakir menghimbau sekaligus mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat, wabil khusus kepada kaum muslimin wal muslimat, marilah kita bersama-sama isi hari kemerdekaan dengan berbagai macam hal-hal yang positif. Jangan mengotori hari kemerdekaan dengan acara-acara yang tidak positif, apalagi dengan perbuatan maksiat. Karena kita tahu bahwa perjuangan para pahlawan, para pejuang untuk memerdekakan bangsa Indonesia ini tidak dengan hal yang enteng, akan tetapi memerlukan perjuangan harta benda sekaligus nyawa diperjuangkan demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mendoakan para pahlawan. Kita mendoakan para pejuang yang telah memerdekakan bangsa kita, bangsa Indonesia. Dengan kita memperbanyak, membaca istighfar, membaca sholawat, membaca zikir. Dan jangan lupa kita khususkan dengan pembacaan surah Yasin. Dikhususkan dengan khidmat, dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang tulus untuk para mujahid, untuk para pahlawan yang telah memerdekakan bangsa Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.